Baru-baru ini pasangan artis Rainbow Yang dan Dinda Hau asyik menikmati liburan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Rainbow Yang dan Dinda Hau pun membagi kebahagiaan mereka di media sosial masing-masing. Seperti saat sedang diving dan menikmati beberapa lokasi nan indah di Pulau Komodo. Rainbow Yang tak memungkiri liburan ke Labuan Bajo sekaligus menikmati bulan madu. Pasalnya setelah menikah, mereka langsung disibukkan dengan pekerjaan. Namun dari hasil perjalanan bulan madu, Rainbow Yang mengaku sang istri belum juga ada tanda-tanda hamil. Rain mengaku ia dan Dinda Hau ingin segera punya momongan. Menurut personel grup vokal Regen itu, ia dan istrinya hanya bisa berusaha, namun selebihnya diserahkan kepada Allah. Walau belum ada tanda-tanda kehamilan, Rainbow Yang dan Dinda Hau sudah mulai belajar menggendong anak kecil. Bahkan Dinda sempat mengunggahnya di Instagram. Seperti diketahui, Dinda Hau dan Rainbow Yang menikah pada 10 Juli 2020. Mereka menikah tanpa melalui proses berpacaran alias ta'aruf.